Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kompor, panaskan minyak, tumis bawang putih, bawang merah, cabai, tunggu bawang putih dan bawang merah juga ogoknya layu dulu. Tunggu sebentar hingga menguning. Sudah keluar baunya harum, tinggal bawang putih sama bawang merahnya menguning dulu. Sudah agak menguning, masukkan tomat. Masukkan penyedap rasa. Gula Jawa. Masukkan kedelai tambah. Kita oseng dulu satu menit satu-satu. Semua sayur semuanya bisa dipotong kecil-kecil dan dicuci ya itu semuanya sudah bersih. Masukkan buncis. Tunggu hingga layu dulu. Masukkan gembus. Masukkan telur puyuh. Masukkan bakso yang sudah dipotong-potong tipis.
Terakhir, masukkan sosis. Nah, itu ibu-ibu udah matang. Rasanya sudah mantap, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, ibu-ibu.